Halo guys. Pagi ini kita lagi jalan-jalan. Jalan-jalan pagi. Kebetulan mas suami lagi cuti, jadi kita bisa olahraga pagi bareng. Dan kebetulan banget cuacanya tuh lagi mendung, semi apa berkabut gitu. Nah, ini tuh trek khusus ini guys. Sebenarnya itu jalan-jalan baru, tapi proyeknya belum selesai. Jadi sama warga itu, sama masyarakat masih sering dipakai buat olahraga pagi, sore gitu. Nah, di sini tuh ada rumah, teman-teman. Nah, di sini tuh areanya masih asri banget, masih banyak tumbuhan-tumbuhan hijau. Kemudian itu tuh sebenarnya masih hutan sih. Hutan pinggiran ya. Hutan pinggiran. Bahkan di sini tuh ada kayak mau pelebaran jalan gitu loh. Kayak tanah pengerukan. Nah, di sini tuh warna tanahnya seperti ini, teman-teman. Nah, warna tanahnya tuh kayak gini. Loh, di situ lihat ada rumah warga buat batu bata, guys. Nah, itu rumah buat bata. Itu pas mami lagi lari, guys. Nah, terus di sini tuh tanahnya seperti ini. Ini loh, warnanya abu-abu, guys. Tuh, kata suami aku sih, ini tanahnya nggak bisa ditanemin. Bukan jenis tanah yang apa subur, bagus, bukan. Nah, ini kemarin dikeruk, sebenarnya nggak tahu buat apa. Sepertinya mau dilebarin gitu loh, dilebarin jalannya. Karena di situ kan juga ada masjid. Tuh, bagus banget. Nah, habis ini rencana kita mau cari sarapan deh. Nah, habis ini kita cari sarapan dulu ya. Oke. Aku gak tahu nanti kita sarapan apa ya, karena kalau di Kalimantan sini tuh rata-rata pagi pasti menunya kebanyakan nasi kuning gitu. Nasi kuning bertebaran di mana-mana. Oke, kita sampai ke ujung ya guys ya, buat kalian lihat apa namanya ujung jalan. Jalan gak tuh. Nah, itu udah masjidnya guys. Ini yang membangun itu dengar-dengar warga sendiri guys, dan gak mau dibantu gitu. Bagus banget, masya Allah ya, megah banget masjidnya. Itu mas sama lagi lari lagi guys ya. Kalau aku mah udah capek jalan satu trek aja. Nah, tuh masjidnya guys. Ada bis kayaknya biasanya khusus mengangkut perusahaan gitu sih. Nah, di sini ujung jalan seperti itu. Udah gini aja sepi. Kalau sore rame, teman-teman. Biasanya ada tukang jual pentol juga di sini. Nah, itu jalan itu tuh mengarah ke arah bandara. Jadi tuh akses yang apa ya, cukup sering dilewati kendaraan itu. Padahal tuh kelihatan nggak jogging tracknya yang tengah itu. Nah, yang tengah itu loh, kelihatan kan? Nah, itu masjid. Masjidnya tuh baru banget, baru mau jadi. Oke, next kita cari sarapan ya. See you, dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Bunyikan juga loncengnya.